Den bunting manai makumae riballa na matuanta matoang kasiasita ipar kamasemaseta sipanai panaigang ke ribulut tinggia pakeke mapasisalla salamat. Thank you.
Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, sesuai dengan hasil kesepakatan yang tercapai di antara dua keluarga, antara keluarga kami dari Palopo Makassar dan keluarga kita di Sawakun, telah disepakati untuk kegiatan ini dengan kesepakatan uang belanja sebesar 150 juta rupiah. Kemudian mahar satu stel, jadi maharnya satu, tanah kering di terletak di Tanjung, kemudian dilengkapi dengan emas satu stel. Bisa maju dulu bentuk penyerahan jabatan. Jadi terima kasih masing. Ini bukti. Kemudian Allah jadi sedih. Ini mahar. Jadi mahar ini berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini terletak di Kabupaten Goa di Tanjung tepatnya. Jadi sebidang. Kemudian yang ketiga, ini bawaan. Jadi ini bukan mahar, tapi ini bawaan dari mempelai laki-laki untuk memberikan kepada istrinya. Jadi saya datang alhamdulillah macam-macam lagi empat kalung penyerta dapat ini kan lagi, kemudian nasar itu. Itu karena kita dengan orang tua tanah berhasil mendidik dan kemudian anak ini kan di bulan sekian. Jadi masih kan bagi masih kan kedidikan. Kondi. Ini ya, dengan Mujib Barung binti Bapak Matuh Sigaan Ali-Ali Mustari Jeluan Alam Sigaan Bidri Bila Mati Om Sili di Sebalu Tala Kukuta Nanti Kui Untuk Om Pati K Mandusa Mandesa Sawako Kepada saksi, tolong dengarkan baik-baik. Kalau penerimaan ijab kabulnya sudah bagus, tolong dikasih besar suaranya mengatakan sah. Dan selain daripada saksi yang ditunjuk dua orang, itu mempunyai hak adil, tapi tidak mempunyai hak kuat. Jadi, tolong yang saksi yang dua orang amanah. Kita katakan sah kalau sudah bagus. Jadi,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah.